Kayak tau nggak lo bro, itu ikan patin, bahannya adalah ikan patin satu ekor dipotong-potong, kemudian bumbunya serai dua batang, kemudian kunyit dua siung dan cengkeh domba secukupnya. Kemudian ini tempoyak itu adalah durian yang diasamkan, durian dibuang bijinya kemudian diasamkan, ditutup dan disimpan di suhu ruangan selama 5 hari menjadi tempoyak. Jangan dibuka tutupnya selama 5 hari. Jadi sekarang mau masak ikan bumbu tempoyak. Nah ini bumbunya adalah tadi kunyit dua siung, kemudian cengeknya secukupnya, itu digerus serai, terus serai juga serai nggak pakai bawang nggak kan nggak. Serai, kunyit, dan cengkeh domba digerus sampai halus. Pecahan pecahan tuh salah. Mengalami pandan. Itu cahayaan tuh bumbu ini. Ini buat pecahinan yang salit ya. Oh ini, rebus ini. Yang rebus. Terus yang rebus yang bumbu. Cahayaan pokoknya bumbunya digerus sampai halus. Jadikan air. Kemudian air dididihkan di wajan sampai mendidih. Terus? Mana masukkan eta? Aduh, ikan. Nah, tadi masukin ikan. Ikan ini bumbunya dulu. Jadi didihkan air di wajan, kemudian dimasukkan bumbu tadi yang udah digerus halus. Bumbu tadi cengkeh, kunyit, dan serai dua batang. Yang digerus dimasukkan ke air mendidih dan dikocek, diaduk sampai matang. Kemudian masukkan tempoyaknya berapa sendok? Kurang lebih? Atau semuanya enggak? Enggak tahu, biasanya berapa banyak untuk satu ekor ikan? 2 sendok. 2 sendok mucung ya. 2 sendok lebih, 2 sendok mucung tempoyak atau durian yang diasamkan. Kemudian diberi bumbu garam secukupnya. Gula pasir? Enggak. Masukin aja nih. Kemudian masukkan ikan tempoyaknya. Ikan patin. Yang udah dikasih jeruk. Ikan patin yang sudah dipotong-potong dan ikan patin dipotong-potong dan dilumuri dengan jeruk apa? Nipis. Jadi ikan tadi, jadi tempoyaknya ditambah lagi nih. Enggak, 2 sendok aja. Oh, 2 sendok. Mutung. Dilebihin dikit. Terus tadi daging patinnya dipotong-potong, kemudian dilumuri dengan jeruk nipis. Dan didiamkan potongan daging patin supaya jeruk nipisnya meresap. Sekarang dalam wajan sudah dimasukkan air, bumbu tempoyak dan ikan patinnya. Kemudian diberikan garam secukupnya. Gak ada bumbu lain? Dibiarkan sampai matang, sampai mendidih. Kocek-kocek aduh.
Nah, sudah selesai semua bumbu dan semuanya sudah beres. Tinggal dibiarkan sampai matang. Itu saja. Masak terus ya. Sekarang masakan ikan patin dengan bumbu tempoyaknya sudah mendidih dan mulai tercium aroma tempoyak, aroma durian asam. Aroma tempoyak tercium ya. Itu durian yang diasamkan.